ya Bang Ali. Ih, hai Duri. Apa yang kau buat ke atas tu? Tak buat apa-apa. Main-main je. Abang Ali tengok apa? Tengok order yang subscriber bagi. Wow. Wah, nak tengok juga? Ali dan Duri harus bertukar sifat. Wah, Duri setuju. Yeay, tukar sifat. Yeay, tukar sifat. Tukar sifat dengan Abang Ali. Jom kita cari Sola. Dia mesti ada ramuan yang boleh tukar sifat kita. Jom. Taufan harus traktir ais. Alah, aku baru je tabung duit semalam. Sekarang dah kena ambil lagi. Solar prank gempa. Kena siap sedia kena hantaman gempa ni. Sola, kau ada ramuan yang boleh tukar sifat? Ada? Kenapa? Boleh aku minta? Aku nak minum dengan Duri. Easy. Eh, tapi nanti sifat korang. Tak apa, memang itu tujuan kita orang. Haa, betul tu. Yelah. Sedapnya aiskrim ni. Terima kasih, Taufan. Sama-sama. Lepas ni kita langsung balik, okey? Okey. Nasib baik As minta aiskrim je. Jadi aku tak banyak keluar duit. Oh my god. Wah, nampak sedap je makanan tu. Taufan, aku nak beli makanan tu. Boleh kan? Tapi lepas ni kan kita nak balik. Alah, beli makanan tu lah. Satu je. Tapi alah, habislah duit aku. Bolehlah. Aish, yelah, jom. Ha, sekarang korang dah bertukar sifat. Terima kasih, Sola. Sama-sama. Yeay, sekarang Duri dah bertukar sifat dengan Abang Ali. Yeay. Gembira betul kau, Duri. Mestilah. Sekarang Duri dengan Abang Ali dah bertukar sifat. Mesti sekarang Duri dah nampak cool macam Abang Ali. Cool. Macam mana nak prank gempa ni? Aku tahu kena buat apa. Hais. Kenyang perut aku. Easy. Terima kasih banyak, Taufan. Bertuah betul ada Derni. Ya, sama-sama. Jom balik sekarang. Yahoo! Siapa yang rosakkan Tupperware ni? Aku. Kenapa kau rosakkan? Aku beli ni semalam lah. Haa, tadi aku gunakan Tupperware ni untuk letak ramuan aku. Ingatkan kuat tadi. Rupanya tak kuat. Langsung rosak. Kau ni. Wah, ampun gempa.
Gempa marah dengan aku. Kenapa? Sebab aku rosakkan Tupperware dia. Yes, jangan sembunyilah. Cepat ganti. Iya, nanti aku ganti. Alah, janganlah marah-marah, Gempa. Tupperware je ku. Yes, kau tak fahamlah, Ali. Tupperware kesayangan aku dia rosakkan. Cepat sini, Sola. Tanak. Wop. Tenang, Gempa. Jangan marah. Kan kau ada banyak lagi Tupperware? Yes, kenapa dengan kau, Hali? Apa sal kau larang aku? Dah jelas, Solar salah. Selalunya kau tak macam ni. Aku rasa ni sebab sifat duri. Yes, Solar, jangan larilah. Tunggu, Gempa. Aku nak ikut main kejar-kejar juga. Hah? Aku di mana? Aku guraulah, Gempa. Tupperware kau tu tak rosak sebenarnya. Itu prank. Jangan cuba-cuba tipu aku lah, Sola. Wuhuu, seronok lah main kejar-kejar. I believe I can fly. Bliss, sini main kejar-kejar. Wow. Wah, Ali ajak aku main. Tak pernah-pernah pun. Tunggu, aku ikut. Dah yuk, aku nak ke bilik. Okey, terima kasih. Ha, sekarang masanya untuk tidur. Psst. Apa tu? Ais, sinilah. Kenapa akak? Ada perlu apa? Kau ada der ni. Wow. Der? Kau kena tembak panah ais sama bobo-bobo elemental. Alah, baru je nak tidur. Sekejap je. Sekarang Sola, Gempa, Hali dan Bliss tengah main kejar-kejar. Jadi kau dapat langsung tembak diorang tanpa perlu cari lagi. Okeylah. Bagus, semoga berjaya. Tunggu, Taufan. Kenapa, Ais? Duduk diam kat situ. Aku nak tembak kau sekarang. Oh my god. Hah? Tembak? Ha-ha. Macam ni. Kejap. Apa sal kau nak tembak aku? Kan tadi aku dah belanja kau. Oh, itu kau buat sebab tengah buat der kan? Aku pun sama juga. Tengah buat der lah sekarang ni. Hah? Apa? Anggap je ini sebagai ucapan terima kasih sebab dah belanja aku tadi. Sembunyi kat mana ni? Dahlah tu Gempa tak percaya kalau itu prank. Biar aku tolong. Hah? Kau boleh tolong aku sembunyi? Yap. Wow. Kat mana? Kat sini je. Tak payah jauh-jauh. Sekarang kau takkan ditangkap. Jangan lari, Sok. Lah.
kenapa dengan Sola nih? Aku tembak. Kau pun akan aku tembak juga. Ih, kenapa pula? Hah, sengaja. Tengah bosan. Tunggu. Hah, kacang je ni. Tinggal 3 lagi. Target dah di depan mata. Bersiap sedia korang. Tinggal 1 lagi, yaitu duri. Lapalah. Makan apa agaknya ya? Makan ais lagi sedap. Hah? Ais? Yap, ais nih. Yes, selesai juga Derni. Masa untuk tidur sekarang. Yahoo! Gempa buat Hali marah. Aku juga. Sola, kau ada nampak buku cerita aku? Tak ada. Aku pun tak tahu kau ada buku cerita. Gempa, kau ada nampak buku cerita aku? Yang mana satu? Yang hari itu kita beli kat kedai. Rasanya tadi nampak kat bilik duri. Kejap. Baik aku buat Hali marah. Kan aku tengah buat dia juga. Bila kita ke kedai buku? 2 hari lepas kan kita pergi kedai. Tak ingat ke? 2 hari lepas? Iya. Lepas kau basuh pakaian, kan kau yang ajak aku? Apa salah aku tak ingat eh? Is. Oh. Hari itu aku beli buku cerita kancil yang bijak. Masih tak ingat lagi. Dan kau beli komik Boboiboy Galaxy issue 20. Aduh, aku tak ingatlah. Aduh, apa sal kau tiba-tiba jadi pelupa macam ni? Pukul berapa kita pergi kedai? Pukul 4 petang. Pukul 4 petang kita pergi kedai. Kau beli buku cerita kancil dan aku beli komik. Hais, tak ingatlah. Hais, tapi kau nampak buku cerita tu tak? Tak. Tak apalah, biar aku cari kat tempat lain. Hali traktir R elemen. Belanja semua elemental. Korang, cepat sini. Itu Hali. Kenapa tu? Kenapa, Hali? Korang semua, ikut aku sekarang. Kemana?
Ikut je. Hah? Satu jam kemudian. Apa itu? Kenyang, bro aku. Terima kasih, Abang Ali. Yahoo! Sama-sama. Uhuh. Kita diberikan der lah. TTM tak buat masalah. Kacang je ni. Haa, lagipun tadi hari dah belanja kita kan? Jadi anggap je ni sebagai ucapan terima kasih. Betul tu. Easy. Akhirnya, selesai kerja aku. Sekarang aku nak tidur dululah. Harap-harap masa bangun rumah ni tak bersepah. Satu jam kemudian. Wah. Wah, rumah ni masih bersih lagi. Tak pernah-pernah pun. Selalunya dah bersepah. I believe I can fly.